Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, pasti untung. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi ini adalah salah satu konsumen dari Alga Series, di mana Ibu Sofi ini sudah mengonsumsi Alga Tea dan Alga Gold Cereal selama kurang lebih 4 bulan. Iya, baik Ibu. Monggo silakan diceritakan bagaimana sebelum mengonsumsi Alga Tea dan Alga Gold Cereal. Bagaimana kondisi Ibu? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofi, usia 38 tahun, dengan 5 orang putra. Sebelum saya mengkonsumsi Alga Series, mudah capek karena memang karena gemuk. Orang gemuk itu sangat mudah capek, terus gampang terkena flu. Kalau udah kena flu, karena saya alergi, jadi lama sembuhnya. Tapi sejak minum ini, alhamdulillah badan lebih stamina, lebih oke. Terus kalau lagi puasa juga lebih kuat, lebih tahan. Ya, jadi sudah meringankan capeknya ya, Bu. Jadi dulu yang mudah capek, sekarang agak fit, sering fit. Kemudian juga yang biasanya sering flu, sekarang juga anti bodinya juga lebih kuat ya. Ya, selain itu apakah ada masalah-masalah lain yang sebelumnya dirasakan Ibu dan perubahan setelah mengonsumsi ini? Iya. Saya bulan November di diagnosa menderita ada penebalan di dinding rahim. Ini fotonya, USG-nya. Setelah itu saya konsumsi lengkap Alga Series semuanya selama 4 bulan ini. Desember waktu itu saya dicek lagi, diperiksa pada ternyata masih kacau, dan lebih kacau. Hasilnya masih kacau. Masih. Ya? Lalu Bu, setelah itu saya teruskan minum sampai kemarin Februari, satu minggu yang lalu saya periksa, ternyata alhamdulillah sudah bersih. Alhamdulillah, jadi sudah bersih dari. Sudah bersih, sama sekali sudah nggak ada penebalan dinding rahim, terus apa namanya? Sama sekali yang ada cuman memang nyeri di jahitan bekas operasi, hanya itu saja. Tapi setelah saya konsultasikan ke dokter, ternyata itu tidak ada masalah apapun, dan jadi itu wajar. Sudah bersih, bersih seluruh ya? Bersih, bersih sekali. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan Alga Series ini sangat membantu. Awalnya mungkin banyak orang yang minum ini jadi nggak stabil. Menstruasi nggak stabil, saya sendiri merasakan itu. Saya Desember ke Januari, dari saya mens terakhir November akhir sampai Januari awal, saya baru men lagi. Saya kira saya hamil waktu itu, ternyata memang setiap orang setelah minum ini reaksinya berbeda-beda. Dan yang saya rasakan memang saya waktu itu tidak mens. Akhirnya saya tapi saya tetap konsumsi terus sampai Januari saya mens, Februari mens, dan teratur pun lancar, dan lancar itu. Alhamdulillah bersih. Gitu. Jadi Ibu Sofi ini dulu adalah ada penebalan di dinding rahimnya pada bulan November ya Bu. Jadi setelah langsung mengonsumsi Alga Tea sama Alga Gold, namun pada bulan Desember ini ternyata dicek ada lebih parah lagi. Masih, ya Bu. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa Bu? Entah dari cara penyajiannya yang salah atau pola makannya Ibu yang belum teratur? Penyebabnya adalah pertama stres. Dari itu stres, karena stres itu pemicu semua penyakit. Stres pemicu stres. Jadi stres itu akan merusak otak, tapi juga akan merusak semua sistem di dalam tubuh kita. Jadi hindari stres yang pertama. Terus yang kedua, cara penyajian saya salah. Jadi saya menggunakan gula, menggunakan madu, dan yang ini yang akhirnya membuat gula darah saya data labnya itu semakin baik. Itu. Tapi setelah saya mengkonsumsi dengan cara yang benar, cara penyajiannya juga benar, itu alhamdulillah malah jauh lebih baik dan jauh lagi lebih cepat. Iya, jadi ada perubahan yang signifikan sangat, ya Bu. Sangat. Iya, baik. Dengan cara penyajian yang memang benar dan seharusnya
seterusnya itu juga akan menimbulkan efek yang luar biasa, yeah, bukan, yeah, Bu? Untuk saat ini Ibu terus mengonsumsi alga series ini, yeah, untuk pemakaiannya berapa kali sehari Ibu? Saya satu hari tiga kali, maaf satu hari dua kali, yeah, alga gold cereal pagi dan sore, alga tea pagi sore, terus fibrosiknya juga pagi sama sore. Jadi kalau masih bulan Januari kemarin, ketika saya sangat divonis memang sudah sangat-sangat parah, artinya akhirnya tehnya saya tambahin. Jadi tehnya satu hari tiga kali. Jadi meningkatkan konsumsi dari alga tea-nya, ya? Iya, itu. Tapi sekarang saya sudah konsumsinya satu hari dua kali semua. Iya. Gitu. Jadi sudah terbukti bahwa memang mengonsumsi dari alga series ini, termasuk ada alga tea, alga gold cereal, serta fibrosiknya ini, memang punya dampak yang luar biasa. Adanya sudah hilangnya dari penebalan dinding rahim Ibu Sofi ini, kemudian meningkatkan stamina Ibu, kemudian meningkatkan daya tahan tubuhnya yang sebelumnya, yeah, sering flu, yeah, kemudian sekarang sudah sehat. Nah, memang sudah terbukti bahwa alga series ini luar biasa. Yeah. Baik. Ada satu lagi. Oh iya, monggo. Saya menderita lambung. Oh, ada permasalahan lambung. Ada juga permasalahan lambung yang akut. Saya minum ini, alhamdulillah sama sekali sekarang itu mah sudah tidak pernah kambuh lagi. Jadi karena memang alga gold yang sereal ini sangat bagus untuk lambung. Iya, baik, sudah terbukti bukan, ya, bahwa dia juga multifungsi, jadi ya, dia sudah memperbaiki sistem lambung, pencernaan kita, ya, sendiri, dia juga bisa dapat menyembuhkan dari penebalan dinding rahim, ya, Ibu sendiri, ya, bukan Bu? Iya. Terima kasih Ibu Sofi, ya, atas informasinya. Sama-sama. Saya terima kasih, ya, banyak. Dan buat teman-teman semua, sudah terbukti bahwa alga series ini memang sangat bermanfaat untuk tubuh kita dalam pengobatan, dalam pencegahan, juga dalam terapi sehari-hari. Baik, jalan-jalan aktivitasnya pun semua lancar. Iya, lancar. Luar biasa, Ibu. Jadi Ibu ini selain untuk mengonsumsi dirinya sendiri, karena sudah merasakan begitu banyak manfaatnya dari alga series ini, akhirnya Ibu Sofi ini juga merekomendasikan ke ibu mertua, ke keluarganya juga, bahwa memang produk dari alga series ini mempunyai manfaat yang luar biasa, ya, ya Bu. Iya, baik Ibu, yeah, terima kasih juga lagi Ibu, ya, terima kasih, yeah. Baik, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.